الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان إلى سيدنا محمد كامل الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جماعة الجمعات yang dimuliakan الله. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat wal -afiat. sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya, maka dia orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Jamaah Jumat yang berbahagia. Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat terbesar tidak ada nabi lain yang mendapatkannya. Mu'jizat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Malaikat Jibril Alaihissalam selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Al-Quran mulai turun pada bulan Ramadan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhulwat di Gua Hira. Turunnya Al-Qur'an ini ditunjuk ditujukan sebagai petunjuk bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah; dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dalam tafsir Ibnu Kathir disebutkan bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas ditujukan bagi para hamba yang beriman, mempercayai atau meyakini kebenaran Al-Qur'an dan mengikutinya. Pun penjelasan bayinat itu juga merupakan dalil dan hujah yang jelas bagi mereka yang memahaminya. Sehingga mengetahui mana yang menjadi petunjuk kepada kebaikan, kebatilan, hingga persoalan halal dan haram. Senada dalam kitab Al-Kashfu Al Wal-Bayan jika dijelaskan bahwa petunjuk bagi manusia yang dimaksud adalah petunjuk dari kesesatan. Sedangkan penjelasan tersebut dari halal, haram, dan had-had serta hukum-hukum. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada tahapan tersebut tentu kita perlu mempelajarinya kandungan dalam Al-Qur'an. Kita harus belajar kepada para ulama yang lebih memahami makna-makna yang terkandung pada setiap ayat Al-Qur'an. Dari penjelasan ulama itulah kita bisa mendapatkan pengetahuan, petunjuk yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Tanpa adanya kita, tanpa adanya kita sulit untuk dapat memahami kandungannya, apalagi sampai menerapkan dan mengikuti Al-Qur'an. Hal senada juga Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Baqarah ayat 2 Artinya Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 Oleh karena itu Khatib mengajak kita semua di sini untuk mari jangan merasa cukup dengan sudah membaca Al-Qur'an sebab kita perlu meningkatkan diri dengan mempelajarinya tentunya belajar mengaji kepada para ahlinya sehingga membaca Al-Qur'an bukan sekedar melafalkan ayat per ayat tetapi juga menghayati maknanya, menyerap isi kandungannya, dan semoga juga sampai pada pengamalan terhadap ayat-ayatnya, sebab sebaik-baik di antara kita adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Utsman Uthma, oleh bin Affan radhiyallahu an khairukum man ta'allama al-Qur'an wa allama. artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya hadis riwayat Bukhari Semoga kita diberi kemudahan dalam membaca Al-Qur'an. Istiqamah dalam membaca Al-Qur'an mampu memahami Al-Qur'an serta diberi kemudahan dalam mengamalkan isi Al-Qur'an. Amin, amin ya Rabbal. عالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم